Oke, cek 1, 2, 3. Halo guys, apa kabar saudara-saudara? Bagaimana kabar kalian teman-teman? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Oke, guys, hari ini kita lihat perkembangan pembangunannya lagi ya guys. Jadi teman-teman, ini tepat di beberapa minggu lalu, 3 minggu lalu atau berapa minggu lalu, 1 bulan lalu kayaknya, saya pernah lagi vlog di dalam sini. Saya bilang teman-teman, ini gudang sementara baru mau dibangun. Jadi ya seperti ini guys, seperti ini modelnya. Jadi sudah mulai dibangun, teman-teman bisa lihat itu. Bisa ada iklan. Nah, ini teman-teman bisa lihat, ini sudah mulai terus dibangun, apa? Mulai dipasang untuk dudukan tempat seng. Jadi tidak lama pengerjaannya ini guys. Mungkin sekitar bulan awal bulan 2 sudah selesai ini. Mungkin nanti di bulan 2 ini sudah selesai semua, sudah rampung semua ini. Ini untuk teman-teman tahu, ini nanti gudang ini. Jadi gudang sepanjang ini, sepanjang jalan ini. Ke sana ini gudang. Jadi gudang ini guys, di tempat penyimpanan macam ore atau batu bara atau apapun itu nanti di sini tempatnya ini kayaknya. Gitu. Ini kan masih tepatnya ini di depan smelter 2. Ini. Nah, ini. Smelter 2, jadi masih terus dikerjakan ini guys. Jadi ini pengerjaannya ini waktu terakhir saya video di tengah-tengah situ guys, belum lama kayaknya, baru sekitar 1 bulan kan, 3 minggu yang lalu. Pokoknya belum lama itu, saya belum lama. Saya waktu saya video update pembangunan di sini, ya teman-teman bisa lihat ini. Jadi ini semua ini masih sementara dibangun ini. Teman-teman lihat ini. Tapi ini prioritas. Kayaknya masih sebelah sini prioritas ini. Kayaknya mungkin ada barang-barang yang mau disimpan, makanya ini yang duluan dikejar sebelah sini. Ini langsung mau diseng ini. Ini tidak lama lagi, mungkin sekitar minggu depan ini sudah diseng ini, karena sudah dipasang semua untuk dudukan tempat sengnya. Nah, itu guys. Ya, seperti itu saudara-saudara. Kalau teman-teman lihat, kalau macam PLTU sana masih seperti itu dia, belum ada yang terlalu menonjol. Sudah sih, yang dua ini, yang dua ini baru ini, sudah lumayan lah. Nggak tahu kapan ini akan beroperasi PLTU-nya ini, tapi saya rasa tidak akan lama lagi karena bagian-bagiannya ini sudah hampir selesai semua. Gitu guys, ini lokasinya ini guys cukup luas nanti ini. Jadi ini supaya teman-teman tahu, ini PLTU ini nanti berjejer ke sana ini, berjejer sepanjang ke sana ini. Gak tahu, yang saya dengar sih ada 8 gedung kayak begini. Gak tahu apakah betul. Tapi sementara di sebelah sana itu, sementara dikerja terus di sebelah sana, ada lagi pembangunannya seperti ini. Begitu, mungkin akan banyak dan saya tidak tahu nanti seperti apa dia. Begitu saudara-saudara. Nah, kalau di sebelah sini juga, ini smelter. Kalau ini teman-teman lihat, ini smelter. Smelter 1 ini. Ini smelter 1 dan ini smelter 2. Kalau teman-teman lihat di smelter 2 ini sementara proses di atap. Jadi di video saya
itu sama saya sementara video mengenai apa waktu saya antar muatan untuk ke smelter 2 antar seng. Jadi masih seperti ini pembangunannya sementara proses saat ini itu sudah saudara. Jadi ini gudang sementara terus bekerja kayak gitu. Dan teman-teman bisa lihat juga di sebelah sini ini sementara terus dikerja ini depannya nanti gudangnya juga nanti ini gudang untuk apa smelter 1. Nah, ini masih terus dikerja. Jadi begitu saudara-saudara. Jadi buat teman-teman yang sering bertanya pembangunan-pembangunan di PT GNI masih seperti inilah bentuk dan model-modelnya, belum terlalu ada yang berubah-berubah, masih seperti ini. Ini bisa teman-teman lihat. Teman-teman kalau ada pertanyaan-pertanyaan lagi dari teman-teman silakan komen di bawah apa yang saya mau bikin, apa yang saya kalian tanya, silakan komen. Saya akan jawab komen-komen kalian guys. Oke. Oke, mungkin ini dulu informasi dari saya teman-teman. Semoga apa yang saya bagikan ini boleh bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel ini agar semakin hari semakin berkembang biak dan beranak cucu. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.